Viral cerita bule Prancis ingin nikahi gadis SMP asal Sulbar, baru kenal 3 bulan lewat Facebook. Cerita bule Prancis ingin menikahi gadis SMP asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran Tribun News, cerita ini pertama dibagikan akun Facebook bernama Ji Syamsia pada 31 Maret 2023 kemarin. Ji membagikan sejumlah foto yang memperlihatkan keluarga bule terdiri dari seorang ibu bernama Aida serta kedua putranya Muhammad dan Abdullah. Ketiganya tampak berada di sebuah rumah warga di Dusun 3, Pasar Baru, Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Ji menyebut mereka datang jauh-jauh dari negaranya demi ingin bertemu keluarga dari gadis SMP bernama Raya 3. Diketahui anak dari Aida bernama Abdullah memiliki niat ingin menikahi Raya 3. Pertemuan keluarga beda negara itu terlihat begitu hangat. Keluarga dari Aida disambut baik oleh keluarga Raya 3. Selain suasana pertemuan, Ji juga mengunggah momen kebersamaan keluarga bule dengan warga sekitar. Hingga Selasa 4 April, postingan milik Ji sudah dibagikan ulang sebanyak 3,6 ribu kali. Ratusan warganet turut meramaikan dengan berbagai komentarnya. Termasuk ada yang mendoakan Abdullah dan Raya 3 bisa segera naik ke pelaminan. Kakak kandung Raya 3, Erna, membenarkan pertemuan keluarganya dengan keluarga bule asal Prancis itu. Ia mengatakan Aida dan kedua anaknya datang ke Kabupaten Polewali Mandar pada Jumat 31 Maret. Sementara awal perkenalan Raya 3 dengan Abdullah berawal dari media sosial Facebook. 3 bulan lalu atau sekitar bulan Desember 2022, Raya 3 berkenalan dengan ibu Aida dan Abdullah. Komunikasi mereka berlanjut dengan saling bertukar nomor WhatsApp. Erna melanjutkan ceritanya, dia tersebut dibuktikan dengan keluarga Aida yang rela jauh-jauh datang ke Indonesia. Aida dan kedua anaknya tiba di kota Makassar pada 28 Maret 2023. Mereka baru tiba di rumah Raya 3 pada Jumat 31 Maret 2023. Rencananya keluarga Aida akan tinggal selama 2 bulan di Polewali Mandar. Erna menjelaskan pertemuan dengan keluarga Aida belum membahas perihal pernikahan. Mengingat Raya 3 kini masih duduk di bangku SMP dan Abdullah juga masih berusia 16 tahun. Erna juga membeberkan saat ini keluarga masih kesulitan berkomunikasi dengan keluarga Aida.